Pembagian takjil buka puasa MTS Muhammadiyah 2 Purbalingga di Bukateja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat-sahabat, juga termasuk kepada kita semua. Pada bulan Ramadan 1445 Hijriah, yaitu pada hari Sabtu 30 Maret 2024, Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 2 Purbalingga di Bukateja menyambut bulan berkah ini dengan menyelenggarakan kegiatan pembagian takjil buka puasa kepada masyarakat. Tepatnya di depan MTS Muhammadiyah Bukateja, kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun semangat dan motivasi saling berbagi kepada sesama yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Di samping itu juga mengharapkan keberkahan di bulan suci ini. Pembagian takjil ini sangat berarti bagi pejalan kaki atau pengendara yang melintas di Jalan Argandaru Bukateja. Tidak hanya pejalan kaki tapi juga pengendara sepeda motor, bahkan bis trayek Purwokerto Wonosobo juga berhenti untuk menerima takjilan. Kegiatan pembagian takjilan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, dimulai dari jam 17 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai. Pembagian takjil dilakukan oleh Bapak Ibu Guru dan para siswa di depan madrasah, di mana selama kegiatan ini berlangsung, para panitia acara sangat antusias dalam menjalankan kegiatan pembagian takjil, termasuk masyarakat yang menerima takjil sangat senang dan merasa berbahagia. Demikian yang dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.